Ya, oke, guys, balik lagi di Black Clover Phantom Knight, dan kali ini kita bakal gacha ya. Nah, di sini kita baca step 4 dan step 5. Jadi, gua di sini dubbing ya. Soalnya mic gua error pas record. Tadi gua udah ngoceh-ngoceh capek-capek pas gua lihat hasilnya ternyata suara gua nggak kerekam. Bang. Astagfirullah. Boleh. Oke, guys, jadi apakah kita hoki apa enggak? Kita lihat saja. Step 4, gua rantet bintang 5, oke. Ayo, saatnya gacha. Kita lihat summon rate-nya dulu ya. Langsung kita cepetin aja ya, guys ya. Nah, ini dia kita gacha, guys. Nah, lihat udah pasti 1 bintang 5 ya. Oke, bintang 5 1. Apakah Black Astayami? Kita lihat. Dan ternyata astaga Astayami, mana Astayami, woi. Dan kita lanjut lagi ke step 5, guys. Apakah hoki? Ritual dulu, ritual nggak berguna, anjir. Step 5, kita lihat 6% harusnya rate ya. Kita lihat apakah 6% membuktikan makan tuh 6%. Padahal 6% tuh harusnya lebih tinggi dari itu ya. Lebih tinggi dari buku emas. No. Acir. Parah. Karakter bintang 4 tuh di bawah 6% loh rate-nya. Tapi di malah dia yang muncul, bukan karakter bintang 5 gua. Aneh-aneh. Ya gitulah, ampas guys gacanya, guys. Oke, jadi segitu aja gacha step 4 dan step 5-nya ya. Maaf banget gue dubbing ini soalnya. Ya gitu. Error mic gue sebelumnya, oke? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.